Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya Aiman Tam. Untuk hari ini saya berada di restoran Hussein Nasi Kandak yang terletak di Sungai Dua. Sebuah restoran yang menawarkan perkhidmatan drive-thru nasi kandak yang pertama di Malaysia. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita masuk. Hari ini saya order nasi biryani lauk ayam. Dekat sini ada juga sayur kobis. Saya rasa portion dia yang kebiasaannya around RM16 macam tu lah. So ni hari ni saya masak apa ni, masukkan nasi tambah jadi RM18.7. So kita cuba dulu dekat sini. Kita ada nampak ayam, of course lah nasi biryani kan. Lepas tu kobis, dengan kat sini dia ada telur rebus. So ni nasi biryani dia. Banyak lah. Jom kita cuba dulu the first bite. Untuk air pula, saya order coke sebab panas sangat, nak hilangkan dahaga. Terus order coke. Bismillahirrahmanirrahim. Memang A. Memang tak guna beg plastik tau. Lepas tu dia orang guna beg kertas. Memang go green sangat kan. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Jadi untuk korang yang nak mencuba sendiri pengalaman merasai nasi kandak drive thru di sini, bolehlah datang ke sini yang berdekatan dengan Caltex Tol Sungai 2. Jadi sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.